Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah gigi panda. Jadi gigi panda ini memiliki gigi yang kuat, jadi bisa makan bambu, tetapi juga bisa menggunakan untuk melindungi diri. Jadi giginya sangat kuat panda ini. Nah, panda adalah binatang penyendiri. Selain saat bertemu singkat dengan lawan jenisnya, selama musim kawin mereka hidup sendiri. Jadi hidupnya soliter. Nah, itu pandanya seperti itu di atas tuh. Bobo. Jadi lagi tidur itu ada bambu ya untuk makanannya seperti itu. Ya. Jadi yang ini nama pandanya Hucun. Jenis kelamin perempuan, set book 798 sertifikatnya mungkin ya. Dilahirkan pada tanggal jam 18.31 September 8 September 2010. Kemudian dilahirkan di Yan Bringxia Base of China Conservation and Research Center for Giant Panda. Hucun ini bapaknya bernama Wu Gang. Nomornya sertifikatnya 502. Ibunya bernama Yeye. Nomornya 495. Kemudian Wu Gang, bapaknya Wu Chun itu ibu kota, bapaknya, grandfathernya, neneknya ya bernama Wei. Ibunya grandmother Wei juga. Nah, kemudian Yeye, kakeknya bernama Xing Xing dan neneknya bernama 21 pagar, 21 21 pagar ya. Itu. Nah, inilah Hucun itu ya. Nah, bangun tuh Hucun. Nah, Hucun ini adalah jenis panda berjenis kelamin perempuan. Ini habitatnya dibuat seperti ini bambu depan, ini makanannya dia. Itu ada daun bambu juga di atas. Seperti ini. Dan panda ini termasuk jenis yang terancam punah. Ya. Jadi ini klasifikasi giant panda asal Cina, original Cina, kaki kucing kuning dan putih. Black and white foot cat. Kingdomnya klasifikasinya animalia, kelas mamalia, ordo carnivora, family Ursidae, spesies Aeluropoda melanolica. Ya. Ini Cina, jadi tidur ini dua-duanya. Sama seperti itu, jadi ada mata air juga di sini. Seperti manusia, biasanya makan sembari duduk tegak. Posenya memungkinkan tangan depan untuk bebas menggenggam batang bambu dengan bantuan jempol pseudo. Ya, dia makannya bambu ya, seperti itu. Nah, ini bambu ini. Ini jenis kelaminnya perempuan. Kelaminnya perempuan panda ini. Oke, ini jadi kalau mau lihat panda di Taman Safari ada di Istana Panda dan tutup jam 5 pagi. Buka jam 9. Nah, jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Wah, ini pengunjung. Pengunjungnya. Oke, itu ya. Jadi ini bambunya nih, makanannya bambu. Bambu. Jadi kita bersyukur ya ada panda di Indonesia. Karena panda ini terancam punah, seperti juga harimau Jawa, harimau Sumatera juga harus kita lindungi. Wah, itu bangun tuh. Dia sedang tidur seperti itu.
Jadi kita bersyukur bisa melihat panda yang memang ini binatang di daerah temperate ya, daerah Cina. Dan ada juga di Jepang banyak panda. Sekian ya, melaporkan dari Istana Panda Cisarua, Taman Safari Cisarua Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.